mangkok lagi. Langsung sama panci-pancinya. Enak gak tuh? Enak, enak ya, padahal serasa. Enak gak? Masih terasa, enak guys. Keju terus nih. Enak katanya, kata menantuku enak. Ah, melted ya. Ah, kata menantuku katanya rasanya kayak melted. Enak, padahal mah aku masaknya begitu aja kan guys, kalian tahu ya. Katanya enak guys. Hai guys, ketemu lagi sama Icip. Di video kali ini Mak Icip mau masak mie goreng, tapi mie goreng ala kadarnya guys. Kenapa? Ini sebenarnya direbus guys, tapi ini kan aku sekarang lagi di apartemen Aston, tapi kita semua nggak bawa makanan cukup, jadi yang ada yang aku bawa gitu. Kenapa aku nggak makan di dalam hotel? Karena bentar lagi kita check out, jadi aku mau bikin yang ada yang belum makan, tapi yang semuanya sudah pada makan. Nah ini aku mau bikin mie goreng ala aku guys, ala Mencik. Tapi ini mie rebus sebenarnya, tapi aku mau buat goreng. Ini di kompor listrik guys, ya. Jadi aku mau goreng dulu, ya guys. Jangan lupa dong guys, bantu di subscribe, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Dan bagi yang udah subscribe, makasih banget ya kalian udah gabung. Ya, ikuti gimana sih aku masak Indomie goreng ala kadarnya. Nih aku ngambil air di keran nih guys. Jadi aku masaknya pakai air keran, nggak apa-apa. Ini kan nanti kan matang juga. Air keran bersih kok. Tuh. Nah, cukupnya aja. Aku mau hidupin kompornya. Oke. Aku mau siapin dulu minyak. Nih. Ini solusi laparku guys. Aku juga kemana-mana gak lupa bawa mie. Di saat malam masuk kita mau pesen gojek guys. Jadi males kan pesen gojek lama ngantuk. Jadi masak mie aja untuk ini apa keadaan perut lapar. Jadi darurat ya makan masaknya ini. Nanti aku pakai menggunakan tumis nih guys. Jadi mie gorengnya aku mau pakai tumis karena aku nggak bawa bawang goreng, nggak bawa cabai, nggak bawa apa. Jadi aku pakainya tumis ini, tumis saset tuh. Dia tuh nanti mie gorengnya pakai itu. Terus aku juga bawa masako nih, ini aja. Gitu deh guys. Kayaknya cucu aku udah lapar, jadi ini aku mau masakin buat cucu aku sama menantuku dan anakku. Mereka kan lagi ulang tahun perkawinan nih guys ya, jadi aku kepengen masakin buat mereka. Jadi ala-ala aku lah yang adanya. Sebaiknya aku mau tutup dulu deh biar cepat mendidih. Nah keponakan aku tinggal di kolam renang, mereka lagi pada renang. Oh ya guys, kalian bisa mampir ke channel aku Mayumi Vlog. Kalau kalian mau tahu bagaimana keponakan aku renang, serunya mereka renang, mampir juga ya di Mayumi Vlog. Pokoknya ada review hotel ya di Mayumi Vlog. Oke guys, mampir ya. Ini aku tutup kan tuh, cepat mendidih. Nah ini udah mendidih guys, jadi aku mau masukin miminya. Bismillah, semoga enak, semoga cucuku mau makan. Ini merebus, aku mau jadiin mie goreng. Kalau kalian punya mie rebus tapi kepengen makan mie goreng, nih ikuti kayak aku. Tapi aku punya tumisan sih, aku bawa. Jadi bisa buat numis gitu kayak tumis. Jadi mie goreng tumis.
sebelumnya dimasak, karena dia mie telur yang lebih keras, guys. Kenapa aku belakangan nawarnya mie telur? Harusnya mie telur dulu, baru mie rebusnya. Aku malah salah, guys. Aku masukin merebus dulu, baru mie telur. Harusnya mie telur dulu, karena mie telur itu kan lebih keras ya, guys. Abis mie telur, baru mie rebus. Ini malah mie rebus dulu, baru telur, baru mie telur. Wah, nanti ada sebagian yang lembek, ada sebagian yang masih keras deh. Ingat ya, guys, mie telur itu lebih lama dimasak ketimbang mie rebus, guys. Nih, tadi aku salah masukinnya. Oke deh, tapi ntar kalau dimasak keras ya, guys ya. Tapi kalau diterusin lembek yang mie rebusnya. Udahlah. Aku mau buang airnya. Tuh, nih, ada sebagian yang udah lembek, ada sebagian yang masih keras. Nanti kalau aku ikuti semuanya lembek, jadi ada yang lembek banget ntar. Jadi udah deh, biarin deh. Ini batu goreng, aku pakai mentega batu goreng. Aku mau kasih ini bumbu tumisan saset. Aku juga mau pakai kaldu bubuk. Dah, secukupnya aja, takut nanti keasinan. Enak banget, guys. Asin. Lebih baik ini cucu aku ku ambilin dulu, karena ini mau ketaruh pedes, karena kalau nggak pedes nggak enak, harus ada pedesnya. Jadi cucuku ini ku kasih yang nggak pedes. Nah, ini Arga sama Jio ambil dulu barengan. Mau barengan, dia mereka mau gak barengan? Iya. Nah, ini kan gak pedas ya.
Jadi ini mau aku masak pedes. Jadi si Arka biar duluin. Ini put, cukup gak segini buat si Arka sama Gio? Makan, pakai tisu. Aku yang anakku mau kasih saus pedesnya. Terus aku mau kasih cabe dari mie, cabe biar agak pedes. Tuh, aku hidupin lagi apinya. Nah, ini udah matang tuh. Kalau ini kan agak merah tuh, udah kasih cabe merah. Ini udah enak tuh guys. Gimana guys ya, anakku bilang enak apa enggak mie buatan Maicip tuh guys. Enggak nanggung-nanggung sama pancinya guys, enggak pakai mangkok lagi, langsung sama panci-pancinya. Enak enggak tuh? Enak, enak ya, padahal asal-asal. Enak enggak? Masih terasa enak guys. Keju terus nih. Enak katanya, kata menantuku enak. Melted ya. Kata menantuku katanya rasanya kayak melted. Enak padahal mah aku masaknya begitu aja kan guys, kalian tahu ya. Katanya enak guys. Pokoknya segala sesuatu kalau udah sentuhan tanganku guys, semuanya jadi deh guys. Kan enak. Pakai panci. Iya, pakai hati, pakai sayang, pakai cinta. Jadi semua tuh, nah bumbunya masuk ke situ tuh, cintanya tuh blek. Nah jadi akhirnya yang ada enak. Makan tuh Ar. Tuh dede tuh lihat lucunya gini. Tuh lihat tuh guys pakai pancinya. Nanti aja deh nungguin itu. Bari belum mandi ternyata. Enak ya. Seru ya. Seru tuh guys tuh makannya pakai panci yang bekas masak. Enak, enak ya Put ya. Tuh enak ya, ada pedes-pedesnya gitu. Tadi dikasih saus enak. Mari makan Ar. Mereka makan itu hadiah perkawinan biar panjang ya. Kayak mie kan panjang, jadi perkawinannya panjang gitu loh guys tuh. Mie itu nggak akan putus kalau gigi nggak mutusin guys, jadi sepanjang itulah mie gitu guys tuh. Mie sepanjang itu apanya? Minuman keras. Astagfirullah. Bagaimana sih Ar, kok minuman itu ada alkoholnya enggak? Iya nggak ada. Sedikit lah. Iya janganlah. Jangan minum air keras, nggak boleh. Nah, itu guys. Tuh. Nah, tuh anak beranak nih kita nih. Lagi pada seru-seruan kita nih nginep. Terus aku pun udah masakin ala kadarnya untuk anakku dan istrinya. Makan. Habisin. Nah, jadi videonya sampai di sini aja dulu ya guys ya. Makasih banget udah ngikutin channel aku Maicip. Jangan lupa guys, bantu di subscribe, like, komen, dan juga share. Bagi yang udah subscribe, makasih banget. Dan jangan lupa guys, tekan tombol loncengnya juga ya. Makasih, I love y'all. Bye-bye. Bye-bye.